Wah, oke nih teman-teman. Lihat tuh sunlightnya. Wih, keren banget ya sunlightnya. Cahaya sore hari ini memang keren. Selamat istirahat aja di sini, Pak Warkin ya. Kayak masih enak tidur. Masih enak tidur ya. Kayaknya lelah banget nih, Pak Warkin. Jangan lupa dukung channelnya Senda Story 69. 69 dengan cara like, comment, subscribe, share sebanyak-banyak ya guys. Ayo kita awal ya. Sunda Story. Kita lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya, dulur-dulur Sunda Story 69. Kali ini saya masih di depan rumah De Herlin ya. Alhamdulillah Pak Wakin udah datang ya. Pak Wakin udah datang cuman belum hadir ke sini ya. Ini si mamangnya lagi ada di atas. Terus sebagian juga perabotan-perabotan kayak kusen, pintu gitu udah mulai diturunkan gitu. Pokoknya ikutin terus ya channel Sunda Story 69. Kita spill-spill dalamnya dulu yuk. Kita lihat-lihat dulu. Saya selalu beraya Sunda Story 69 dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ini masih tetap sama teman-teman. Kamar-kamarnya masih gelap juga ya, belum diperbaiki kamar. Sekarang kita, kebetulan udah sore, mamangnya lagi beres-beres dulu buat perapihan supaya tampak bersih. Di koer-koer itu sisa-sisa bumbu-bumbu kehidupan. Banyak banget sisa-sisa semen-semen dan sampah-sampah. Serakan. Si mamangnya mau cepet-cepet pulang, katanya mau cepet ngopi mandi dan ketemu sama anak istrinya. Udah kangen seharian nggak ditengok, pengen buru-buru pulang ya guys, biar bisa istirahat juga si mamangnya. Dan besok pagi-pagi gas lagi di sini ya mang ya. Tuh udah datang pintu itu, pintu kamar ya, buat pintu kamarnya De Herlin ya. Ini bisa bantuin nggak kak? Kayu nggak? Udah, nggak bisa. Bang Mawan ada Bang Mawan. Oh itu Pak Warkin ada Pak Warkin. Halo Kak Asgar, Kak Dansnek. Pak Warkin ada ternyata, saya kira. Oh ketiduran Pak Warkin. Alhamdulillah Pak Warkin, sehat Pak Warkin. Sehat. Gimana kemarin di sana? Oh di sana sudah beres ya acara itunya ya? Ya sudah sampai sana, memang sudah bubar ya. Oh sudah bubar selesai. Pemakamannya ya? Akhirnya saya ke pemakaman aja. Oh gitu ya. Dan hanya berapa jam di sana. Oh beberapa jam ya, aja? Sampai sana tuh pagi jam 5. Oh, saya kira nginep Bapak. Enggak. Jam 5 sore balik lagi. Balik lagi. Iya. Oh, kuat sekali fisiknya ya bolak-balik ya. Hanya nih 2 hari malas-malasan tinggalnya nih. Tidur mulu kayaknya. Gitu. Oke, okay, siap Bapak. Terima kasih. Selamat istirahat aja di sini Pak Warkin ya. Kayak masih enak tidur. Masih enak tidur ya. Kayaknya lelah banget nih Pak Warkin. Karena memang 2 malam kurang tidur di sana. Oh, 2 malam. Perjalanan semalam. Pulang lagi semalam lagi. Pulang lagi semalam lagi. Wah, luar biasa Pak Warkin. Gak banyak yuk. Olahraga sore. Nah, ini si mamangnya lagi beres-beres, teman-teman. Kebetulan juga udah sore ya, udah sore hari. Si mamangnya beres-beres, mau cepet pulang ke rumah katanya. Mau ngaso-ngaso di rumah bersama anak istrinya. Biar bisa santai-santai. Nanti besok pagi-pagi kesini lagi ya, Mang ya? Iya. Perjalanan ke rumah jauh nggak sih, Mang? Dekat ya, nggak terlalu jauh ya? Keramat, Gembong Keramat. Oh, ke Gembong Keramat. Berapa jam dari sini? Setengah jam nyampe ya? Oh, dekat lah setengah jam nyampe ya. Nah, si Mamang emang tiap hari di sini bolak-balik berdua ya, bantu di sini ya, bantu renovasi rumah De Herlin. Masih tetap semangat Mamang, alhamdulillah. Ini tangga apa ini ya? Wah, kita coba lihat-lihat ke atas. Katanya di atas ada sesuatu.
Guys, halo guys. Kita nalaktak, guys. Kita nalaktak pisan, guys. Posisi kita, teman-teman, di atas genteng. Wih, keren, gokil view-nya, euy. Mantap. Nah, ketemu kan tuh di atas genteng kita, guys. Mamanya lagi ngapain? Wih, keren. Mantap pemandangannya. Pemandangan atas genteng, guys. Tuh, teman-teman tuh, si mamangnya lagi bener-benerin pinggiran supaya nggak bocor ya, Mang ya. Aduh. Ini Sunda Story 69 bener-bener nalaktak pisan habitatnya. Kuat naik-naik kaluhur gieu nya. Tapi emang bener sunsetnya keren. Kita lihat sunset yuk. View di atas perumahan Taman Kirana ya, Mang ya. Taman Kirana Solear. Ada Mang. Wih. Keren tuh guys, si Mamang sedang bergaya. Ayo kadieu, ayo buru challenge guys, challenge si Mamang. Satu kaki nih katanya, satu kaki mau jalan sini katanya challenge. Huh? Ayo bisa yuk, bisa yuk. Yuk bisa yuk. Dah. Wih, bener udah ahli mah ya. Keren si Mamang, eh. Cuma ente sih ketinggian, Mang. Biasa lamun di batu mah di apartemen di mananya lantai-lantai luhur komonya. Bangunan teh salah. Ayo sok, Mang, dipayun. Dipayun. Ieu abi mah licin doang turun. Megang kamera, jadi licin, Adek. Awas, Mang, hati-hati. Aduh. Kita naik-naik, guys. Kita spill si mamangnya nih yang lagi benerin pinggiran-pinggiran itu. Pas, Mang. Bang Dan. Tangganya tuh itu kuat gak? Oke, saya juga mau turun ya. Ngeri juga sih, licin di sini. Aduh, turunnya gimana nih? Guys, teman-teman. Ini kita matiin dulu ya. Soalnya susah banget sambil pegang kamera gini. Kita matiin dulu. Mau turun. Takut kemagriban, terkaburitan deh, gagal. Aduh, ngeri banget teman-teman, kita turun. Gimik. Huh? Kita turun, deh, ngeri banget tuh, lewat tangga. Waduh, yes. Pegangin dong tangganya dong. Bang, goyang-goyang ini. Kalau naikin kan suka gampang. Naikin janda lebih gampang. Alhamdulillah turun juga. Sampai naik-naik mau nemuin si mamang ya. Kita ngesut dari atas. Udah kayak kita ngedrone. Gimana penglihatannya dari bawah tadi saya di atas, Bang Ego? Cukup menegangkan. Cukup menegangkan. Antara
ini orang mau ngonten apa membahayakan buat orang lain gitu loh. Apa mau jadi pasien kesana lagi ya. Nanti yang jadi bahan apa gitu loh kita kontenin kalau bahaya gitu. Nanti viral lagi dah gua. Jadi bahaya nanti. Jadi buat teman-teman di konten kan juga ya. Nanti kita kontenin lumayan gitu. Aduh, Bang Ego. Sip, Bang Ego. Lanjut. Tuh. Apa nanya aku, apa? Enggak. Gua mau nanya males. Oke teman-teman, segitu aja video yang bisa di-update ke teman-teman. Jangan lupa dukung channelnya Sunda Story 69 dengan cara like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya guys. Ayo kita kawal ya, kawal semoga kakak bisa cepet sukses karena kakak ini dari Karawang jauh-jauh kesini guys. Gokil banget. Pokoknya pantengin terus aja video-video terbaru dari Sunda Story 69. Karena bakal banyak banget keseruan dan video-video bermanfaat lainnya. Segitu aja. Atau nuhun sampurasun. Mantap, terima kasih.